Dan tanpa buang masa lagi, kita nak bawakan kepada anda ini dia. Fasha Sandha dan juga Nadya Syahera. Assalamualaikum. Dan mereka berdua sebenarnya tercalon untuk kategori bintang filem meletup dan juga artis baharu meletup. Lagi 2-3 tahun dia akan masuk filem bintang filem meletup. Okay? InsyaAllah ada rezeki. Okey, kita tanya Kak Fasha dulu. Dia punya persaingan tu of course dalam setiap kategori pun memang sengit sebab semuanya memang bintang-bintang yang meletup. Tapi untuk Kak Fasha kita ada Nabila Huda, Syamsul Yusof. So rasa-rasa macam potensi untuk menang macam mana? Sebenarnya saya tak mengharapkan kemenangan sebab dapat top 5 tu dah cukup bagus sebab kategori tu digabungkan lelaki dan perempuan. Dekat Malaysia ni terlalu ramai pelakon dan saya dapat top 5. Alhamdulillah saya dah rasa gembira sangat. Top 5 tu dah cukup bagus tapi saingan saya rasa memang kuat belaka. Ada Nabila, ada Fazura, semuanya kuat-kuat belaka. Jadi saya tak kisah menang tak menang, saya pergi just to have fun. Betul, to have fun. Yeah. Dan kita nak tanya Nadya pula lah kan. You punya drama terus top. Tercalon dalam kategori artis baru. Tuah-tuah drama tu kan. Tuah drama. Tuah watak bela sama. Watak bela kan. So sekiranya menang lah, you rasa akan memberi impact tak kepada kejayaan you lepas ni? Pastinya lah saya rasa sebab dengan watak Bella ni pun tak perlu apa-apa lagi memang dah sampai sekarang nama saya mengaku memang nama saya diangkat dengan watak Bella tu. Panggil Bella je lah sampai sekarang. Bella sekarang tak ada dah Nadya kat bag sampai dah. Bella. Bella. Dan untuk Kak Fasha sendiri lah kan, bila kita tengok artis baru, lepas tu Kak Fasha pun dah lama lah kan. Apa, macam mana nak cakap, dia punya growth tu? Sebenarnya saya merasakan industri kita semakin sihat sebab kita terlalu banyak pelakon dan semuanya bakat-bakat dia sangat bagus pada saya. Dan perkembangan industri kita ni semakin hari semakin baik. Saya seronok tengok walaupun saya dah lama, kira boleh dikategorikan sebagai senior. Dah 12 tahun dalam industri, jadi saya seronok dengan perkembangan. Nampak tak ketuaan tu? Tapi cantik ni. Dia experience, bukan ketuaan. Dia pengalaman tu. Itulah, bila tercalon top 5 tu macam, oh my god, alhamdulillah. Dan saya punya, dan kategori saya pun ada Nabila, ada Fazura tu pun saya punya best juga. Jadi kita rasa macam alhamdulillah kita masih dihargai dalam industri ini. Alhamdulillah. Betul. Dan bila kita cakap pasal pertandingan-pertandingan macam ni kan, ni undian. So maksudnya kekuatan peminat tu penting. Macam untuk korang dua, ada ke buat macam kempen suruh undi ke dan sebagainya? So far respon macam mana? Okey, untuk saya, saya memang ada fan club dah lama, dah 10 tahun. Fan club saya nama We Love Fasha Sandha FC. Dan kita memang aktif tapi kita tak adalah nak cakap, oh paksa undi dan sebagainya. Tidak. Dan kita pun tak ada macam membeli undi dan sebagainya. Kita serahkan pada peminat, kalau dia orang rasa saya layak untuk menang, undi. Kalau rasa artis lain layak, dia orang undi. Macam tu. Kita bersaing secara sihat. Sebab at the end of the day, kita nak have fun je kan. Betul. Sebenarnya. Dan kalau menang tu bonus untuk peminat. Dan saya menganggap anugerah Metuk Era ni sangat berprestige sekali. Dan untuk Nadya sendiri? Macam saya pun ada baru je tu bukan NS Army. Sebelum ni, Army. So sekarang ni diorang tentera saya tu. Kan? So diorang pun macam adalah buat kerja diorang maksudnya mengundi. Maksudnya tu, saya tak adalah macam nak buat kempen besar-besaran cakap undi lah dia. Tak adalah. Sebenarnya dapat top 5 tu dah cukup-cukup bagus sangat sebab terlalu ramai artis. Dan lagi sehari je kan sebenarnya. So macam mana? Preparation, baju semua macam mana? Dah ready dah? Saya dah tengok baju, dah siap dah. Tinggal nak pakai je lah. Saya pun dah siap baju. Saya akan pakai baju rekaan Azura Couture dan akan di-makeupkan oleh Alha. Saya tu tak ada baju. Saya daripada Ijaz Syarif dan make-up daripada Chafa. Chafa, okey. Dan apa tu? Mungkin nak cakap sedikit ucapan terima kasih kepada semua peminat yang dah menyokong perkembangan kerjaya anda berdua. Assalamualaikum semua. Kepada penonton yang menonton H Live, thank you so much for your support. Terima kasih kerana mengundi saya dan saya rasa sangat bersyukur dan gembira dan esok kita semua just have fun. Yes, betul. Betul dan saya pun samalah. Terima kasih kepada semua peminat yang kalau ada lah. Yang mengundi saya, kita tengoklah siapa yang menang, siapa kalah semuanya. Yang penting tercalon tu pun semuanya pemenang. Semuanya pemenang. Itu saya yang saya kumpulkan.
tengoklah ada orang untuk esok. Yes, esok tentunya di Astro Ria dan juga Astro Ria HD. Okey, kami nak ucapkan good luck dan congratulations di atas pencalonan, so dan kita harap akan jumpa korang esok dekat sana. So thank you so much, dan kita akan berhenti rehat sebentar. Kita akan jumpa lagi selepas ini.